في راديو ناس راديو دار السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان أشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء او مع كل وضوء لولا لا تما امتك maka saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan berwudhu setiap akan berwudhu nah di sini ayo ikhwan bersiwak itu yang paling utama dengan menggunakan kayu arok kayu dari akar batang arok Inilah yang dijual di pasaran di Saudi Arabia, ya, atau di negeri Yaman, banyak kayu arok. Tetapi para ulama juga menyebutkan, selain kayu tersebut, bisa menggunakan kayu-kayu yang berserat. Memiliki apa serat-serat sehingga seratnya itu dibuka, kayunya dibuka, ada seratnya, itulah yang dipakai untuk. Menggosok gigi, jadi dari kayu apapun tidak menjadi masalah. Dan begitu pula Yulihwan dikiaskan dengan gosok gigi, sikat gigi yang ada sekarang ini dengan berbagai macam bentuknya, maka itu sudah mewakili yang namanya siwak. Sudah mewakili, insya Allah yang namanya siwak. Nah siwak ini ayo ikhwan disunahkan setiap kita ingin berwudhu. Jadi setelah kita membasuh tangan kita tiga kali, ya membersihkan tangan kita sebanyak tiga kali, menumpahkan air sebanyak tiga kali, kemudian kita bersiwak. Kita basahi dulu kayu siwaknya atau sikat giginya, kita berarti menggosok, menggosok gigi. Darulah kemudian kita masuk ke dalam berkumur-kumur dan eh, apa namanya istinshak yaitu memasukkan air ke hidung dan membuangnya. Baik. Oh, iya.